Assalamualaikum Football United, ringan sama Kiran. Halo gue, kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan, jadi beberapa waktu yang lalu di 90 Minute ini ada list atau daftar the 50 greatest football manager of all time. Jadi 50 manager sepak bola terbaik sepanjang masa. Di situ nomor 1 adalah Sir Alex Ferguson. Lalu nomor 2 adalah Arrigo Sacchi. Lalu nomor 3 ada Rinus Michels dari Belanda. Ada Pep Guardiola dan lain-lain. Nah, di nomor mana lagi ya yang menarik ini sampai dengan 50 ada Claudio Ranieri juga nomor 49, Sir Bobby Robson nomor 41, Zinedine Zidane nomor 34. Lalu ada Arsene Wenger juga di peringkat ke-30. Nah, balik lagi ke 25 besar. Di situ gua sengaja melingkari Jose Mourinho dan juga Louis van Gaal. Tentu saja dari 25 besar ini ada juga manajer Manchester United lainnya. Salah satu manajer terbesar menurut gua yaitu adalah Sir Matt Busby di nomor 13. Tapi yang ingin gua bahas kali ini adalah nomor 9 dan nomor 22. Jose Mourinho dan juga Louis van Gaal. Ini menurut gue cukup menarik. Kenapa? Nanti akan gue hubungkan. Jose Mourinho dan Louis van Gaal ini menurut 90 Minute merupakan atau berada di 25 besar manajer terbaik sepanjang masa. Manchester United pernah diasuh atau dimanajeri oleh dua tokoh tersebut. Jose Mourinho dan juga Louis van Gaal. Dua-duanya mempersembahkan trofi bagi Manchester United, tapi dua-duanya berakhir dengan pemecatan. Menurut gua ini unik dan menarik. Kenapa? Menurut gua pada saat itu, kalau seandainya kan, menurut gua sekali lagi ringan amatiran, Jose Mourinho dan juga Louis van Gaal mendapatkan support yang bagus ya secara umum dari manajemen Manchester United, bukan tidak mungkin Manchester United ya selama berapa belas tahun setelah Sir Alex Ferguson ini mungkin bisa jadi lebih bagus daripada mungkin musim lalu ataupun juga dua musim sebelumnya. Di zaman Louis van Gaal, pada saat itu CEO dari Manchester United adalah Ed Woodward dan juga Jose Mourinho pun juga sama. Louis van Gaal tentu saja akhir dari masa kepelatihannya di Manchester United. Menurut gua ya, ini menunjukkan bagaimana kinerja dari manajemen Manchester United yang tidak bagus. Jelas menurut gua prosesnya ini seperti mungkin kalau gua bisa bilang pengkhianatan, bagaimana sebelum pertandingan terakhir final Piala FA antara Crystal Palace menghadapi Manchester United, bahkan sebelum kick off, Louis van Gaal itu statusnya sudah jelas, sudah akan dipecat apapun hasil dari final. Dan yang lebih parahnya lagi menurut gua, bahkan manajer selanjutnya itu sudah ditunjuk oleh klub. Jadi seakan-akan klub ini memang sudah merencanakan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari manajer yang sedang aktif. Bahkan Louis van Gaal berhasil membawa Manchester United ini setelah musim atau beberapa musim sebelumnya tidak cukup performanya tidak bagus, nyaris tanpa trofi, dibawa ke final Piala FA, dan tentu saja pada saat itu Manchester United melalui gol dari Jesse Lingard juga ya berhasil menang menghadapi Crystal Palace dan meraih Piala FA, salah satu gelar bergengsi karena status dari Piala FA ini kan kompetisi tertua di Inggris. Tapi bagaimana Manchester United ya, manajemennya Ed Woodward pada saat itu, sehingga Louis van Gaal nampak betul sakit hati. Lalu juga bagaimana support yang diberikan oleh manajemen Manchester United, beberapa pemain buruan dari Louis van Gaal tidak bisa didatangkan. Louis van Gaal sering heran, ini gua tahu dari biografi Louis van Gaal ketika dia bercerita tentang apa yang terjadi di United. Menurut gua ini juga bukti bagaimana buruknya manajemen dari Manchester United. Louis van Gaal sendiri menurut gua juga pelatih yang luar biasa, sukses dengan Ajax di tahun 95-96.
dalam kurun waktu tersebut mampu membawa Ajax bukan hanya sebagai raksasa di Eredivisie Liga Belanda, tapi juga di Eropa. Dua musim berturut-turut dibawa ke final Liga Champions, sempat menjadi runner-up satu kali dan juga juara satu kali. Ketika itu runner-up, bahkan kalah adu penalti menghadapi Juventus. Pada saat itu memang sangat sulit sekali bagi tim Eropa untuk bisa menghadapi Ajax yang notabene banyak dihuni oleh pemain muda. Kiprahnya juga bersama dengan Bayern München, juga Barcelona, dan dengan tim nasional Belanda. Ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya Louis van Gaal merupakan sosok, salah satu sosok manajer besar. Mungkin banyak yang mengatakan iya pada saat di Manchester United, boring-boring Man United. Tapi menurut gue, mungkin pada saat itu memang belum selesai proses perubahan, pemain tidak tepat, banyak pemain cedera. Mau tidak mau dia juga harus banyak memainkan pemain muda, dan ada salah satu pemain yang menonjol sampai dengan saat ini, yaitu adalah Marcus Rashford. Lalu di zaman Jose Mourinho, manajer ini menurut gue sangat luar biasa bagaimana FC Porto dibawanya menjadi juara Liga Champions. Lalu bagaimana juga ketika dia datang ke Chelsea, pada saat di Chelsea lah menurut gue ini jelas memperlihatkan ketika Jose Mourinho mendapatkan support yang bagus, maka dia bisa berprestasi yang bagus juga. Sedangkan di Manchester United, prestasi terbaiknya dibawa finish di peringkat kedua, dan dia dengan bangga mengatakan inilah capaiannya yang paling terbaik menjadi manajer sepak bola. Kenapa? Ya carut marutnya kondisi klub, termasuk sekali lagi dengan manajemen Manchester United. Contoh terbesar ada dua, nomor satu Fred, tidak jelas siapa yang menginginkan Fred. Fred datang ke Old Trafford, harga cukup mahal, tapi tidak dipakai oleh Jose Mourinho. Bahkan disingkirkan ya. Lalu Paul Pogba, luar biasa, datang dengan hashtag Pogback, harga 100 juta lebih. Tapi apa yang terjadi? Justru konflik dengan Mourinho. Jadi bagaimana mungkin mendatangkan pemain dengan harga mahal, tapi tidak ada chemistry antara keduanya. Terlalu besar resiko bagi klub ketika mendatangkan Paul Pogba ini. Siapa sebenarnya yang menginginkan? Bahkan, ya akhirnya mereka bertikai, justru membela sang pemain, bukannya membela sang manajer. Akhirnya ya Jose Mourinho yang dipecat oleh Manchester United. Sekali lagi menurut gua, Manchester United pernah di asuh oleh dua manajer yang berada di 25 besar daftar 90 Minute selepas Sir Alex Ferguson. Tidak berlangsung lama, tapi keduanya pun juga tidak bisa maksimal. Ini membuktikan ya, manajer yang hebat saja itu tidak bisa untuk apa ya, merubah hal yang sangat besar di klub tanpa support dari manajemen. Dan ini menurut gue yang dibutuhkan juga dengan Erik ten Hag. Manajemen yang harus support terhadap Erik ten Hag, dan juga fans menurut gue yang harus realistis, di mana ya harus sabar dengan proses yang terjadi di Manchester United. Ini baru musim pertama, bahkan belum selesai dari Erik ten Hag, baru berapa bulan dia di Manchester United, sudah ada perubahan yang mungkin positif ya, beberapa hal, tapi tentu saja ini masih jauh dari akhir proses project dia di Manchester United. Jadi menurut gua ya ini yang harus di apa ya? Ya harus dihadapi. Artinya sekali lagi untuk fans, terutama gua contohnya, ya gua harus sabar ya, betul, harus paham betul bahwa Erik ten Hag butuh yang namanya proses dan namanya waktu, dan tentu saja juga support dari manajemen. Kejadian terakhir lepasnya Cody Gakpo tentu saja masih meninggalkan tanda tanya untuk gua, apakah memang betul manajemen yang tidak support ataukah memang ada rencana lain dari Erik ten Hag yang memang bukan Cody Gakpo. Itu bisa saja terjadi. Lebih demikian ngobrol ringan seputar 90 menit, karena menurut gua ini cukup cukup menarik. Sekali lagi bahwasanya Manchester United selepas Sir Alex Ferguson dan juga Sir Matt Busby pernah dilatih oleh dua manajer yang masuk di 25 besar, tapi sampai dengan sejauh ini masih jauh jika dibandingkan dengan contoh saja Manchester City ya, bagaimana persaingan di Liga Inggris. Kurang lebih demikian, sekali lagi ini hanya ngobrol ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.